Dan selamat pagi kepada semua adik-adik. Kali ini cikgu ingin menyambung semula topik kita pada yang lepas. Video cikgu yang lepas masih lagi bab 7 iaitu sukatan serakan data terkumpul. Kali ini adalah part 2. Standard kandungan masih sama, iaitu 7.1 serakan, dan standard pembelajaran cikgu masih lagi menyentuh tentang 7.1.1 iaitu membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Okey, so untuk kali ini cikgu ingin membuat perbandingan membina poligon kekerapan dengan histogram dan poligon kekerapan tanpa histogram. So, cikgu ingin menerangkan perbezaanlah apabila kita ingin membina poligon kekerapan sama ada dengan histogram ataupun tanpa histogram. Okey, sebelum itu kita mesti mempunyai data dan data tersebut telah cikgu sediakan dalam bentuk jadual kekerapan yang mana isunya adalah mengenai markah. Kemudian kita sediakan ruangan untuk menunjukkan kekerapan dan juga satu lagi ruangan untuk titik tengah. Sebenarnya jadual kekerapan ini kita boleh perolehi daripada data dalam soalan. Tapi cikgu telah ringkaskan, cikgu telah masukkan ke dalam bentuk jadual kekerapan. Okey, berdasarkan jadual kekerapan ini, cikgu akan menunjukkan bagaimana kita hendak membina poligon kekerapan dengan histogram. Okey, langkah awal ialah kita mesti melukis paksi mengufuk ataupun paksi X. Kemudian, kita sediakan juga paksi Y ataupun paksi mencancang. Okey, untuk paksi Y, selalunya kita gunakan untuk mewakili kekerapan. Dan paksi X atau paksi mengufuk, kita ingin menunjukkan tentang isu dalam soalan. Jadi, berdasarkan maklumat dalam jadual kekerapan tadi, isu kita adalah mengenai markah. Jadi, kita tuliskan tajuk di paksi X itu ialah untuk mewakili markah. Okay, kemudian, kita tandakan senggat. Senggat ni sebenarnya adalah untuk sebagai tanda mengikut skala yang perlu kita ikut berdasarkan kehendak soalan. Jadi mungkin dalam soalan ini contohnya skala yang dikendaki ialah mungkin 2 cm kepada 5 unit untuk paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 orang untuk paksi Y. Okey, di paksi mengufuk kita tuliskan sempadan kelas berdasarkan jadual kekerapan tadi. Di setiap senggat tu kita tuliskan sempadan kelas bermula dengan sempadan bawah dan diikuti dengan sempadan atas. Kekerapan juga kita tulis mengikut skala yang diberikan iaitu 2 cm satu orang. Jadi kita tulislah satu-satu unit untuk setiap 2 cm. Jadi kalau ikut jadual kita tadi, kekerapan mungkin paling tinggi ialah 10. Kita lebihkan satu tak apa tapi jangan kurang. Okey, setelah kita melukis paksi, kita melabelkan paksi. Seterusnya ialah oleh kerana poligon ini ya jenisnya ialah dengan histogram, maka kita mesti melukis histogram mengikut kekerapan masing-masing. Contohnya untuk
sempadan kelas 20.5 hingga 25.5 kekerapannya adalah kosong. Okey, seterusnya sempadan kelas 25.5 hingga 30.5 kekerapannya ada 2. Begitulah seterusnya sehingga akhir, kita ikutkan sahaja berdasarkan data kekerapan dalam jadual kekerapan. Okey. Selepas selesai melukis histogram, kita mula menandakan titik tengah pada setiap palang. Pada setiap palang histogram tadi, kita lihatkan titik tengahnya dan kita pangkahkan pada setiap palang. Dan seterusnya, untuk proses yang terakhir, dengan menggunakan pembaris, kita menyambungkan setiap titik tengah palang yang telah kita pangkahkan tadi. Okey, maka terhasillah poligon kekerapan dengan histogram. Maknanya, kita mulakan melukis histogram, barulah kita melukis poligon kekerapan. Okey, untuk membina poligon kekerapan tanpa histogram, kita masih lagi melakukan langkah-langkah yang sama seperti membina poligon kekerapan dengan histogram. Cuma perbezaan dia ialah kali ini kita tidak perlu melukis histogram. Okey, langkah awal kita ialah hendaklah melukis paksi mengepuk, paksi mencancang untuk mewakili kekerapan dan paksi memupuk tadi untuk mewakili markah. Okey, kemudian kita labelkan senggat pada setiap paksi mengikut skala yang bersesuaian. Kemudian, okey, kali ini oleh kerana kita ingin membina poligon kekerapan tanpa histogram, maka paksi mengukupnya kita menggunakan data daripada titik tengah dan yang kita tuliskan pada setiap senggal itu menunjukkan titik tengah, nilai titik tengah berdasarkan jadual kekerapan kita tadi. Kemudian untuk di paksi mencancang masih lagi mewakili kekerapan. Okey, selepas itu kita mula menandakan kekerapan bagi setiap titik tengah. Contohnya untuk titik tengah yang pertama, kekerapannya kosong, maka kita pangkahkan di nilai kosong. Kemudian untuk titik tengah 28, kekerapannya ialah 2. Seterusnya kekerapan 5, 7, 10, 8, 4 dan berakhir sekali lagi dengan 0. Okey, contoh yang cikgu berikan pada kali ini bagi poligon kekerapan tanpa histogram berdasarkan jadual kekerapan yang cikgu telah berikan. Nilai kekerapan bagi selang kelas yang pertama dan selang kelas yang terakhir memang bermula dan berakhir dengan kosong. Okey, in case dalam soalan tidak dinyatakan, terutamanya dalam jadual kekerapan, tidak dinyatakan atau tidak diberikan nilai kekerapan selang kelas pertama dan selang kelas yang terakhir kosong, maka adik-adik perlulah menambah selang kelas dengan kekerapan sifar sebelum selang kelas pertama dan selepas selang kelas yang terakhir. Kenapa? Kerana kita tidak mahu membina poligon kekerapan yang tergantung ataupun berada di awang-awang. Maksud cikgu ialah poligon kekerapan itu mesti mencecah pada permulaan dan pada akhirnya mesti mencecah pada paksi mengukur. Yes, dengan menggunakan pembaris, sekali lagi adik-adik perlu menyambung setiap titik tengah yang telah kita sediakan pangkah tadi.
Bermula dari dengan kegelapan kosong dan berakhir dengan kegelapan kosong. Okey, pastikan kaki bagi kedua-dua kaki bagi poligon kegelapan ini jatuh atau mencecah pada pasi mengukur. Okey, cikgu harap adik-adik boleh membuat perbandingan bagi apabila ingin membina poligon kegelapan dengan histogram dan juga poligon kegelapan tanpa histogram. Okey, sekian dulu untuk kali ini.